Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ada selaku panitia bagian sekretaris. Ya, baik kakak, akan saya jelaskan sedikit tentang kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan KMT pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022. Pertama tadi jam 7 kita sudah memulai upacara pembukaan latihan penggalang dan disusul dengan prinsip dasar kepramukaan. Ada metode kepramukaan, kiasan dasar, karakteristik usia pramuka penggalang, jenjang tingkatan pramuka penggalang, seragam dan tanda pengenal pramuka penggalang, seragam tanda pengenal, penghargaan, tanda jabatan, tanda pengenal pembina pramuka, jiwa peran fungsi dan tugas pembina prapenggalang, membina pramuka penggalang dengan sistem umum, program kegiatan peserta didik kodik penggalang, dan terakhir ditutup dengan upacara latihan penggalang. Demikian itulah materi-materi yang bisa saya sampaikan selaku sekretaris pada siang hari ini, yaitu tanggal 22 Oktober tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Rabu 26 Oktober 2022 dilaksanakan rapat persiapan LT3 yang dihadiri oleh beberapa panitia dan juri. Rapat tersebut membahas tentang persiapan LT3. Rapat dilaksanakan di kantor Sekretariat Percap Kota Bogor.